Nah, teman-teman, sekarang kita akan mulai masak isian dari nasi bakarnya itu sendiri. Kita akan membuat isian ayamnya. Sekarang kita akan panasin airnya dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan blender dulu bumbu halusnya. Bumbu halusnya ini tadi kita ada cabai keriting, ada cabai rawit, ada kecombrang, ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada daun jeruk. Di sini kita akan potong-potong saja, potong kasar saja, supaya lebih memudahkan pada saat kita blender nanti. Nah, ini kita masukkan cabai keritingnya, kemudian cabai rawitnya itu juga terserah dari teman-teman. Kalau di sini aku pakai sekitar 6. Tapi kalau misalkan mau lebih pedas, bisa menggunakan sekitar 10. Atau misalkan kalau misalkan tidak mau terlalu pedas, bisa cukup menggunakan 3 atau 4 buah saja. Nah, ini kita potong-potong, kita masukkan. Kemudian kecombrangnya ini, kita akan buang dulu bagian bawahnya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita akan belah dua, hati-hati. Nah, sudah sebelah dua akan terlihat seperti ini dalamnya. Kita masukkan. Kemudian untuk bawang putihnya, kita geprek aja. Seperti ini. Masukkan. Untuk bawang merah pun juga sama, kita geprek saja. Oke, kemudian kita masukkan. Dan yang terakhir kita akan masukkan daun jeruknya. Nah, untuk daun jeruknya ini kita harus buang bagian batangnya, teman-teman. Kenapa? Itu akan membuat bumbu kita jadi pahit. Caranya gimana? Kita cukup lipat dua seperti ini. Kemudian kita tarik tangkainya dari atas. Nah, ini tangkainya, dan ini sudah daunnya. Kita akan menggunakan sekitar 4. Sudah, kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak bawang merah yang tadi sudah kita buat. Dan juga kuah kaldu. Oke. Nah, sekarang kita akan blender bumbunya sampai benar-benar halus. Jadi ini kita akan pulse dulu terlebih dahulu, baru kita tekan. Kita akan blender dia sekitar 2 menit. Nah, teman-teman, bumbunya sudah halus. Sekarang akan kita tumis. Nah, di sini aku tidak akan pakai minyak terlalu banyak. Kenapa? Karena tadi aku sudah pakai minyak di blenderan bumbunya ini. Jadi nanti kita akan pakai sedikit saja. Nah, di sini kita akan masak dengan api sedang. Nah, kalau misalkan mau tahu, Kak, gimana sih caranya kita tahu bumbu ini sudah matang? Biasanya bumbu ini sudah matang kalau dia sudah split di area sini, itu minyaknya sudah keluar semua. Tidak lupa aku akan tambahin 1 batang serai, dipatahkan supaya aromatiknya keluar. 1 daun salam dan juga 1 daun jeruk. Nah, kenapa kita harus tumis dia matang juga? Karena kalau misalkan dia kurang matang, rasa ayam kita nanti ada rasa-rasa pahitnya. Jadi, apapun kalau kita masak bumbu halus seperti ini, kita make sure dia benar-benar sudah matang, baru kita lanjutkan, kita masukkan mungkin air, atau kita langsung masukkan bahan berikutnya. Nah, di sini aku akan tambahkan sedikit minyak saja, sekitar 2 sendok makan. Nah, teman-teman, udah mulai tercium nih bau kecombrangnya, bau cabenya udah mulai wangi yang bikin kita batuk-batuk. Nah, inilah bau yang kita mau nih. Oke, kemudian kita akan bumbuin dia. Bumbui dia itu cukup dengan garam dan lada terlebih dahulu. Kenapa kita nggak tambahin gula dulu sih? Karena kalau misalnya kita langsung masukin gula, gulanya itu akan langsung mengkaramelize. Dan itu yang akan membuat
saus kita ini nanti jadi keras, ada seperti batu-batu yang pada saat kita makan. Jadi gula itu masuk di terakhir-terakhir sebelum akan kita angkat, sekitar 1 menit sebelum makanan ini selesai. Oke. Nah, kita akan bumbuin dia dengan garam sekitar 1 sendok teh, dan juga kita akan tambahi dia dengan penyedap. Ini optional ya teman-teman, jika mau pakai penyedap boleh, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir akan kita tambahkan lada putih. Kita aduk rata. Oke, bisa dilihat teman-teman, warna bumbunya sudah mulai mencoklat, sudah mulai berwarna merah. Itu berarti tandanya bumbunya sudah mulai matang. Kita aduk-aduk terus. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih, kalau ada sedikit minyak-minyak yang udah mulai keluar, nah ini adalah tanda minyaknya sudah mulai split dengan si bumbunya. Setelah ini akan kita masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus, tapi tentunya ayamnya sudah disuwir ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah ayam yang sudah kita rebus tadi. Sekarang akan kita suwir-suwir dulu ayamnya. Untuk ayamnya kita suwirnya nggak usah terlalu kecil dan juga nggak usah terlalu besar, seperti ini aja. Jadi kita masih ada tekstur untuk digigit pada saat kita nanti makan nasinya. Sebenarnya lebih enak kalau ayam seperti ini kita suwir itu kalau dalam keadaan sudah dingin. Jadi dia lebih mempermudah kita dalam melepaskan serat-serat ayamnya ini. Nah kalau misalkan teman-teman pengen ganti proteinnya, ini kan kita kan pakai ayam, mau pakai cakalang bisa, mau pakai tuna itu juga bisa, atau mau pakai daging pun bisa juga. Jadi sebenarnya resep ini resep yang all purpose, juga bisa dipakai untuk protein apapun. Ya, bisa terlihat teman-teman hasil suwirannya seperti ini. Jadi masih ada tekstur untuk digigit. Tapi kalau misalkan mau yang kecil-kecil, seperti tekstur-tekstur yang hampir seperti abon, itu juga tidak masalah. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah hasil dari hasil suwiran ayamnya. Yang sekarang akan kita masak langsung ke dalam bumbu yang tadi sudah kita panaskan. Nah, kita bisa lihat teman-teman, minyaknya sudah mulai keluar dari bumbunya. Sekarang kita akan masukkan ayam yang tadi sudah disuwir. Oke, ini akan kita masak sebentar, sekitar 5 menit, hanya sampai bumbunya itu meresap di ayamnya. Jadi kita nggak mau ayamnya ini benar-benar overcook. Kenapa? Kalau misalkan dia terlalu overcook, pada saat kita makan dia itu terlalu kering dan keras. Nah, di saat inilah kita akan masukkan gulanya. Sekitar 1 sendok teh. Atau sesuai selera. Oke. Nah, teman-teman, untuk isian ayamnya sudah matang. Sekarang kita akan lanjut membuat nasi gurihnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bikin nasi gurihnya. Cukup simple, hanya kita lakukan di rice cooker ini aja. Bahannya apa aja? Kita langsung masukkan berasnya, kemudian daun salam kita robek 2 buah, kemudian kita tuangkan stoknya. Nah kuncinya kalau aku biasa bikin nasi pakai rice cooker itu, aku akan pakai penanda di jari. Nah kalau sudah terlihat satu ruas, berarti ini sudah bisa kita tutup. Dan akan kita mulai masak sekitar 40-45 menit. Nah, teman-teman, ini adalah hasil ayam yang tadi sudah kita masak ya. Menggiurkan banget wanginya, wangi kecombrangnya tuh, wah gila, benar-benar menggoyang hidung. Nah, di sini aku ada bahan tambahan, yaitu kemangi nanti untuk di dalam nasi bakarnya. Nah, nasi kita juga sudah matang nih, teman-teman. Ayo kita lihat dulu nasinya. Kita buka ya, 1, 2, 3. Wah, wangi banget teman-teman, wangi kaldu ayam bercampur sama wangi daun jeruk, serai, daun salam, luar biasa banget.
Sekarang kita akan bikin aromatic oilnya. Nah, begini cara bikinnya teman-teman. Di sini aku sudah ada minyak yang bekas goreng bawang merah dan kecombrangnya. Nah, ini adalah bentuk dari bawang merah dan kecombrang yang sudah aku goreng. Ya, lihat dia crispy dan wangi yang nanti akan menjadi bahan tambahan di nasinya. Di sini kita cukup campurkan dengan bawang merahnya. Di sini aku sudah ada jeruk limau. Kita belah dua. Kemudian kita peras. Oke, kemudian aku akan beri sedikit garam dan juga lada putih. Garam. Nah, di sini akan kita tuangkan ke dalam nasinya langsung. Oke. Dan langsung kita aduk. Ya, kita bisa lihat wanginya tuh langsung benar-benar nambah lagi, teman-teman. Nambah wangi kecombrang, wangi bawang merah nih, benar-benar nasi gurih yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan mulai bungkus nasinya. Di sini aku sudah ada daun pisang. Oke, tapi sebelumnya pertama-tama daun pisangnya harus kita lap dulu seperti ini dengan kain basah. Oke, ini sudah bersih. Kemudian kita ambil torch atau di rumah kalau ada kompor api bisa pakai api dari kompor. Oke, kita bakar sedikit. Apa sih gunanya kita bakar seperti ini? Untuk membuat daun pisang ini lebih elastis. Nah, sudah seperti ini. Aku akan ajarin cara bungkusnya gimana. Pertama, daun kemangi yang tadi kita taruh dulu di bawah sini. Seperti ini. Kita ambil nasi. Wah, gila ini wangi banget, teman-teman. Kemudian kita buat lubang di tengahnya. Kita akan taruh si ayamnya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tutup kembali di atasnya dengan nasi. Kemudian kita taruh kemanginya di atas nasi. Seperti ini. Kita gulung dulu. Seperti ini. Nah, kemudian aku sudah menyiapkan tusuk gigi atau tusuk sate. Ini kita lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Kemudian kita sematkan dengan tusuk satenya. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah disematkan. Inilah nasi bakar kita. Nah, teman-teman, nih nasi yang sudah kita bakar tadi. Warnanya udah ada gosong-gosong caramelize-nya. Wah, luar biasa wanginya. Sekarang akan kita plating ya. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Dan aku akan tambahin ada timun sebagai pelengkap untuk nasinya. Nah, kalau biar tampak lebih cantik, nasinya akan aku buka sedikit di sini. Luar biasa, teman-teman. Nah, bisa lihat ya nasinya. Oke, di sini akan aku kasih sedikit cabai untuk warna. Terakhir si jeruk limaunya. Kita taruh di sini saja. Nah, ini dia teman-teman. Menu kita yang hari ini yang pertama yaitu nasi bakar ayam kecombrang. Nah, setelah ini kita akan membuat menu yang kedua, yaitu wedang jahe. Jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time, everyone can cook.